Tindakan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang mencegat sebuah mobil angkot terekam CCTV dan viral. Aksi itu rupanya bukan tanpa alasan dilakukan menantu Presiden Jokowi. Rupanya mobil Bobi melintas ketika sebuah angkot menabrak pengendara motor karena menerobos lampu merah. Kendaraan Bobi sempat berhenti sebentar, kemudian mobil angkot lainnya terlihat juga menerobos lampu merah. Melihat itu, Bobi yang mengendarai mobil dinasnya lalu mencegat angkot tersebut. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!